Bawang istimewa Bolo. Itu yang gede banget. Waktunya punya dua-dua. Kalau aku apa yang mata dia cuman kata cuma tiga. Berapa bulan ya bang ya nunggunya ya? Udah lah piring, timbang lah. Beli 21, jual 20 ya? Nah, beli 21, jualnya 20. Kan bagus kan Bang Sarda? Masa mau untung terus? Tiga kali mungkin. Kemarin itu beli 15 jualnya 20 dia. Satu gugur semua. Udah risiko bisnis begitu le. Cepat lo. Cepat pulang, cepat jual. Cepat dulu enggak? Nanti. Ntar paling ruginya 300.000 le. Lah belum pernah ngalamin rugi 80 juta. Tidur aja gitu le, tidur. Hah? Udah ada dua punya dia mah. Empat. Baru boding pun gak lagi. Pening, pening. Tuh, penglaris doang, anteng tuh, timbangannya kosong tuh. Tuh. Gurem. Gurem. Tuh. Yang nimbang aja tidur. Woi. Awas aja jen masuk. Aduh bosku. Masih banyak. Melempem tawarannya, Bang. Kita mintanya naik. Gede-gede itu library. Tuh. Kita harusnya gonjokin nggak mau mintanya yang ini. Ah, ini juga gede-gede ini, Lai. Memang gede-gede ini pilih dia tadi. Enggak, tadi mintanya yang di sono kurang apa itu. Saya. Kamu kalau dari timbang tatanya gede. Si Tobing pusing. Bang Itar 18 enggak dikasih. Si Eri pusing bang, tar 18 gak dikasih. Lagi ngerumpi ngomongin harga. Berapa karung? Cakep-cakep bang ya bosku. Tuh. Oke, itu aja dulu bosku ya. Terima kasih.
Sirip 5.000. Dia bawang lagi stres kayak orangnya bingung aku bingung. Dia bawang lagi stres kayak orangnya pada bingung mundar-mandir.